Yo, bentar. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, apa what's up, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan kawan semuanya. Dan pada hari kita bakal lanjutin lagi kita DJOM nya bersama Ricky Rahman di sini. Oke, langsung saja ya. Kemarin itu kita udah naikin Ucok belajar naikin drone ya, mantap sekali sudah kemarinnya. Dan shut up. Dan berita buruknya gue lupa nge-save. Dan tadi gue sebelumnya udah mau record ini ya 15 menit yang lalu. Aduh, gue harus ngulang lagi yang pesawat kayak kemarin itu loh. Oh, ini ada pintu lagi. Oh bukan, itu tuh kamar gantinya. Oke, okay. Lu. Waduh, berguntur harinya ya. Hujan ternyata. Oke, kemarin berhubung kita sudah menjalankan misi dari Zero, ya kan? Hari ini kita misi CZ lagi, ya kan? Oke, semoga ini mungkin misinya nggak jauh-jauh dari garasi ini ya. Semoga jam berapa sih? Jam 4 pagi nih. Bisa nggak sih dimainin? Oh, bisa. Deconstruction. Apa tuh? Bangunan deskonstruksi. Bentuk. Hey, homies. What up, Carl? Apa rumah atau apa? Kita dengerin lah ya. What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach them a little respect, huh? That's right. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Will have destroy portables. Destroy the all portable. You will need a bulldozer. Ini kayaknya tadi itu mengganggu nih kayaknya. Mereka kan di sini ya, kawan-kawan. Nah, ini mereka berada di dalam sini. Terus mungkin tadi yang gua tangkap itu mereka ini terganggu gitu ya. Semoga bener ya kata gua ya. Adiknya Sucuk tadi yang paling awal terganggu dan langsung Cesar Pialpando mau ngajar mereka ini ya, tapi kata si Ucok tenang. Tenang saja, gua saja kata si Cok. Ini kenapa nih? Oh, sini bahaya katanya. Jangan kesini. Bodoh amat. Lu yang bahaya ngadepin gue. Oke. Ada waktunya, coy. Oke. Kita bom. Enggak mempan. Oh, siap. Ini gimana cara ngancurinnya? Cara ngancurinnya gimana, boy? Cara ngancurinnya gimana? Oh, unit a bulldozer. Berarti kita pakai bulldozer. Oke. Okay. Oh. Iya, pantesan tadi bulldozer ya. Ide. Eta beker kaki. Oke, kita berarti bakal basmi mereka dulu biar mereka nggak ganggu ya kan. Nah, itu bulldozernya mana sih? Bulldozernya mana sih? Nah, ini kayaknya ini nih. Wait. Secepat ini dong geraknya. Wait. Naik, mantap, Cok. Wah, caketan kan, Cucok? Nah, caketan nggak? Hancur langsung gitu kan? Oke, mantap sekali. Ini hancurin proyeknya nih, gangguin proyek Ucok di sebelah aja gitu kan. Ini mungkin pembangunan ulang ini mungkin ya, kayaknya ya, kawan-kawan. Jadi membuat keributan gitu mungkin gitu kan. Jadi si Ucok itu merasa terganggu. Jadi ya kita balas lah ya. Mereka ini daripada enggak bodoh. Pergi lu, ha? Hah? Jangan bangun di sini lagi gitu kan. Meledak dong. Untung enggak apa-apa bulldozernya. Oke, tersisa satu lagi katanya. Mari kita destroy. Yang ngalangin mati lu, ha? Mampus, mantap. Wahoy. Tembakin aja, nggak mempan gitu kan. Mantep kali ini bulldozer ya. Oke, ini yang terakhir, the last one. Langsung kita ledakan, da-boom. Vision pilot, bastet. Mampus.
Oke, kita udah berada di misinya kembali nih ya kawan-kawan semuanya. Kita bakal lanjutin lagi. Gua kira tadi bulldozernya tahan, boy. Dan ternyata gagal. Misinya meledak ya bulldozernya sama si ucok-ucoknya kampret ya kan. Gua kira tahan gitu loh. Yaudah deh ya, kita berarti langsung saja nih basmi, kita percepat saja. Dan by the way tadi bukan karena keributan ya, salah gua tadi. Tadi gua baca kembali, ternyata pesannya itu ada yang berkata kasar lah ya sama adiknya Ucok, makanya ini langsung turun tangan. Siapa yang katanya aja? Kata Cesar Bialpando berkata begitu. Biar gua ajar nih. Wow, tenang-tenang kata si Ucok. Gua aja boy. Ayy! Sekali dah. Sekali ya kan? Gak boleh lagi, itu mancing ini. Aduh, sekali dah ya. Jangan kita... Kalau ada yang merah kayak gitu, drum kayak gitu. Gua nyebutnya drum ya. Oke gitu, jangan tabrak itu ya. Oke, ini satu lagi nih. Itu ada bulldozer lainnya, bodo amat. Ini bulldozer gua nih, di Hesoyam kayaknya bisa nih ya kawan-kawan. Bisa nih di Hesoyam nampaknya. Wih, perang antar bulldozer nih. Oke, okay. Satu lagi, one more. Kita jalan belakang aja lah ya, jangan jalan depan tuh ada peledaknya lagi. Astaga, ngalangin dong. Hancur. Ih. Oh, dikit lagi meledak aja. Apa lagi nih? Ada yang buang air dong. Ada apa nih katanya ya? Wah, oh, dia sudah hancur. Holy crap. Nah, ini orangnya nih mungkin nih. Orang yang berkata gitu ya. Push the mobile toilet. Oke. Kita bakal dorong toiletnya tadi ke situ ya. Ke sono. Terus kita bakal cor langsung. Waduh, ini ngebunuh hidup-hidup anjay. Ini sulit banget sumpah diambil. Gua nggak punya senjata lagi. Oh my god. Langsung naik, Cok. Nice, Cok. Oke. Okay. Astaga, gua lagi ditendang dong. Lagi gantian. Oke. Oke, udah. Mana bulldozernya tadi? Bulldozer dong. Bukan ya. Oke, okay, kita bakal kamera ini dulu kayaknya deh. Ini biar kita bisa anu apa? Ngangkatnya. Enter. Nah, kan. Lap. Gimana nih? Untung gak pakai waktu ini ya kawan-kawan. Jadi kita bisa nganu geser ininya nih. Move shift to rest work. Oke. Okay. Oh god, no. Sulit. Jangan pakai itu ya kawan-kawan. Itu buat ngancurin tadi sebenarnya, enggak usah pakai ini juga bisa. Tapi gua pakai dorongnya baru pakai ini gitu loh. Nah, ini. Jangan jatuh. Ini ganggu nih karyawannya ini. Oke, okay, aduh, sempet naik dia dong. Oke, okay, nggak sempet naik dia ya. Langsung kita dorong. Oke, okay, selesai. Jangan. Kita mundurin dulu ini ya. Semen. Oke, okay, kita bakal semen dia langsung hidup-hidup nih. Oke, okay, terus kita lari nih ngambil truk semennya. Oke, ini truk semennya udah diaduk gitu kan, semennya langsung kita kubur hidup-hidup nih, mampus lo ya. Berani gitu kan berkata-kata something. Oke, ini kita nih ngalangin gitu loh. Oke, kita terus mundur, kita arahin ya pantat truknya ke sini. Oke, siap. Oke. Langsung Pak Eko masuk. Wah, langsung. Waduh. Jadi patung dia ya, guys. Di dalam situ, waduh, mantap. Waduh, langsung jadi bikin patung mission passed. Mantap, Ucok. Waduh, berhasil misinya ya kawan-kawan di sini, mantap sekali. Kita bakal save dulu nih. Jangan lupa nih, kita harus nge-save dulu pokoknya dah ya. Aduh, gua kalau lupa nge-save ini bahaya banget. Ya, ada telepon dong. Oke, kita angkat Pak Eko. Oke, jadi what? Yo, man. It's Jethro, dude. Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later.
Ya itu dia cuma memberitahu sesuatu tentang pengemudi aja tadi, akun-akun nggak penting. Oke, kita langsung save saja dulu. Oke, udah selesai dan juga ini pagi, jadi Ucongnya udah kelihatan ya. Aduh, tadi nggak kelihatan malam coy. Oke, kawan-kawan, segitu dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa di like, share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa juga subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Support terus di komen, bang, lanjutin ya kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa, salam Ricky Rahman.